Oke, jadi kali ini kita tidak mengulik chord ataupun song. Kali ini saya ingin mencoba berbagi, karena setelah saya pikir-pikir, saya sudah upload untuk belajar chord, untuk chord-chord yang lainnya. Cuman saya pikir, harusnya sih saya coba untuk genjrengannya ya. Oke, saya coba yang lebih dasar sebenarnya. Untuk genjrengan untuk pemula. Biasanya saya menggunakan pick ya. Pick. Saya gunakan pick Ibanez. Yes, biasanya saya gunakan pick, tapi untuk pemula saya ingin coba berbagi bagaimana genjrengan pakai tangan ya. Nah, sebenarnya kalau saya genjreng sekarang udah seperti ini ya, nggak seperti ini lagi. Kita dekat ya, biar lebih jelas. Saya ingin coba menjelaskan dengan kata-kata sebisa saya ya. Karena ini susah sih dijelasin dengan kata-kata. Jadi saya kalau genjreng, ngerambas ya, genjreng atau ngerambas gitar, saya pakai jari telunjuk sebenarnya. Begini, Iba. Tapi itu dengan lembut ya, jangan kalau kalian kerasi juga jadinya kalian yang sakit sebenarnya. Dia lemas aja. Jangan keras juga ya jadinya. Susah. Begini. Terus saya pakai depan sama belakangnya ini ya. Untuk naik, untuk up saya pakai yang dalam, untuk turun saya pakai kukunya ya. Tapi kukunya juga yang di bagian ini ya, jangan di sini, ini sakit bro kalau gini. Yang di atasnya aja, makanya dia harus ditakar-takar sih. Nah, kalau saya cara megangnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti ini saya megang. Tapi dia dengan ya seperti itu kira-kira. Nah, kalau ada yang bertanya, bagaimana sih supaya jago ngerambas gitu ya, atau ngegejreng? Saya sih bilangnya dari dulu ngerambas gitar ya, kalau yang begini-gini, ngerambas ya. Bagaimana sih? Nah, saya itu dulu kalau misalnya masih belajar gitar dulu, bukan berarti saya tidak belajar sekarang, saya tetap belajar sekarang. Dulu pas masih pemula ya, baru-baru pegang gitar, saya senang ngerambas lagunya, lagu-lagu punk gitu. Nah, ada lagu punk yang paling saya suka kalau saya bawain lagu itu. Rambasnya itu pasti bikin kita itu jadi mahir ya. Kayak contoh. Thank you.
sekian. Nah, itu lagunya SPR ya. Kalau anak Medan pasti tahu tuh. Yang seumur-umuran saya pasti tahu tuh. SPR. Saya rasa sekarang masih ada bandnya. Itu band rock, band punk di Medan ya. Jadi, saran saya untuk teman-teman yang mau belajar genjrengan dengan gimana biar bisa cepat bisa gitu ya. Ya coba ulik lagu-lagu atau genjrengan yang berkapasitas ini ya, punk ya, supaya lebih cepat pandinya. Sekarang saya pakai genjrengan nggak seperti itu lagi sebenarnya. Udah begini ya. Semuanya. Begini ya. Jadi semua jari ini saya libatkan. Supaya agak kuat gitu. Ya begitu kira-kira pembahasan saya tentang genjrengan pakai tangan kosong ya. Jadi sekarang itu saya kebanyakan sering pakai pick ya, pakai pick. Jadi saya ingin sekalian ngebahas juga genjreng pakai pick. Menurut saya itu sangat bermanfaat untuk ngelit ya. Kalau ngejreng juga dia kayak lebih kuat. Nah, pick yang paling seneng saya pakai itu saya pakai yang 1 mili ya. 1 mili ketebalan 1 mili picknya, dan ini bisa kalian dapatkan di online shop pada umumnya di mana aja. Contoh kayak Blibli atau Shopee mungkin, atau banyak lah ya, banyak kalian bisa dapatkan. Nah, saya biasa pakai yang 1 mili. Nah, cara pakai pick, saya tidak bilang cara pakai pada umumnya. Kalau saya pakai picknya, cara megangnya begini. Oke. Begini cara saya memegang pick. Ada kadang begini, ada. Ada kadang begini. Kira-kira cara wujengan dari saya kalau pakai pick itu kayak apa gitu. Oke, saya rasa cukup untuk cara ngerambas dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tetap berlatih dalam memegang gitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.